Hilang semangat aku. Masuk, begitu masuk aku pikir petir. Eleh batuk nih ye. Baiklah hadirin, selamat malam. Selamat bertemu pada malam hari. Ya enggak salah, pada malam hari ini kita mengucapkan selamat tahun baru untuk kita bersama. Ya, selamat hari raya Idul Fitri untuk yang beragama Islam. Dan selamat tahun baru sebenarnya untuk kita semua bersama. Baiklah hadirin, ngomong-ngomong ya, kalau di tempat yang ramai kayak gini, kok saya terus teringat saya? Iya. Teringat ceritanya bapak saya dulu waktu ngepek mamak saya. Iya. Ini dulu cerita bapak saya waktu ngepek mamak saya. Ya di tempat ramai kayak gini lah. Lempar-lemparan kulit kacang saja 3 bulan. Itu dulu cerita bapak saya waktu ngepek mamak saya. Kalau zaman sekarang enggak. Zaman sekarang ini zamannya sudah maju. Kalau di tempat ramai kayak gini ngepeknya lebih maju. Begitu kenalan terus merayu. Heh. Sudah merayu, merayap. Heh. Sudah merayap terus meraba. Enak tenang. Teplek, biasalah perempuan ini ya. Kalau waktu nyemuri pakaian kainnya cuma diikatkan di maksuma gitu. Lah anak saya di muka masih main guli, kletar-kletar. Enggak lama datang penggali ngantar susu. Saya tiap hari diantar susu, tiap hari Minggu. Susu. Begitu nengok penggali anak saya takut, kemana dia mau lari enggak tahu, masuk ke kain mamanya Mas Lesa. Datang mamanya ya bilang, "Udah ya, Nak. Kalau takut sama penggali diam aja. Nanti kalau penggalinya pulang boleh keluar." Ini apa ini, Bu? Betul. Begitu penggalinya pulang dia keluar kok nangis. Mama pun noko. Di kain mama pun ada penggali, katanya. Lu kok ketawa? Maaf ya, Bu. Maaf, ini enggak porno. Kita enggak boleh ngomong-ngomong porno, banyak anak-anak pantang. Enggak porno. Kebetulan kain yang dipakai ibunya itu ada gambar orang jenggotan. Ini sangkanya yang enggak-enggak aja ini. Negatif aja. Baiklah hadirin. Kalau tadi kita bersama-sama sudah dihibur oleh artis-artis yang begitu, aduhai, saya juga tidak mau ketinggalan secara diam-diam. Sengaja pada malam hari ini saya bawa artis dari ibu kota Jakarta. Tadi jam 2 turun naik pesawat gelatik. Garuda gak bisa kebesaran. Kasetnya sudah beredar di seluruh pelosok Indonesia. Siapakah dia? Mungkin Anda semua bertanya-tanya. Ayo adik-adik, mari kita tepuk tangan yang meriah buat Jamal Mirdad. Kita bawa dari Jakarta sengaja. Bagus, datang-datang hormat. Ini namanya anak muda yang punya sopan santun. Ya. Wah, masih memakai adat ketimuran. Bagus. Ngapain kengau, gak ngaku kayak bebek mandi. Nama anda baru kenal hormat itu, Om. Ya hormat, tapi cukup sekali. Jangan ngongkak-ngangguk kayak bebek mandi. Masa mana aku bikin? Masa mana? Macam mana? Baik itu.
ada itu aku gak mau nakiling masa mana ini. Mampus kau. Ngomong apa kamu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kau pakai tong. Udah tahu bahasa daerah kok menok lagi kau. Pakailah bahasa Indonesia yang sempurna. Memang aku sudah menyempurnakan bahasa Indonesia. Ngomong bahasa Indonesia. Iya om. Hormat itu cukup sekali. Hormat sama siapa om? Ya, ini para pengunjung ini banyak ini. Sama penonton? Hah. Biasa om. Ada di kiri, ada di kanan, dan ada yang depan. Mana yang dulu-dulu? Udul-udul. Yang dulu. Ah, yang udul-udul. Ih, surga dia. Ngomong aja kok payah kali. Yang sebelah dulu mana? Nah, sebelah kiri dulu coba. Sebelah sana? Hah. Bisa om. Coba. Bagus. Yang kanan. Iya lah. Ini ibu-ibu yang di depan. Apa yang hormat bendul kepalaku ini? Hei, apa om? Manusia hidup itu diberi mata ini untuk apa? Untuk ngintip. Kok untuk ngintip? Ya untuk melihat, kok tanya lagi. Nah kalau untuk melihat kayak gini besarnya kok buat tabrak. Salah tamsir aku om. Salah tamsir. Salah taksir. Iya mau bilang itu gak sempat aku. Ih surga dia aku. Hei, teringat saya tadi manggil Jamal Mirdad. Loh kok kamu yang datang? Saya bukan Jamal Mirdad. Kamu siapa? Jalal Jabat. Salah dengar ini. Oh yang peka. Apa? Saya suka. Iya iya. Senyum. Angin kau. Ih surga dia bu. Jalal Jabat. Iya om. Jalal itu namanya, Jabat itu marganya. Jabat bukan marga om. Jadi? Termasuk singkatan. Singkatan dari apa? Jawa Bata. Oh, peranakan. Yang bilang siapa? Katanya Jawa Bata, dibilang peranakan, yang bilang siapa? Bukan peranakan om. Jadi? Asimilasi. Ya sama. Asimilasi itu artinya perkawinan diantara ibunya itu orang Jawa, iya. Bapaknya orang laki-laki. Ih surga dia bu. Aku ya tahu kalau bapakmu itu laki-laki, monyong. Monyong sudah pindah. Kamu yang monyong. Saya Jalal kampret. Ih surga dia bu. Tanya itu asalmu. Asal om. Hah? Asalku dari bapak. Asal usulmu. Asal usul. Hah? Asal dari bapak, usul dari mama. Ih surga dia tuh. Yang saya tanya itu bukan itu, yang saya tanya itu tempat lahirmu. Oh di Perlak om. Oh Perlak sana daerah Aceh. Perlak daerah Aceh, hah? Biar kena rudal aku. Jadi Perlak mana? Bukan Perlak daerah Aceh. Jadi? Perlak rumah sakit. Aku ya tahu kalau bayi lahir itu di Perlak rumah sakit. Yang bilang di lubang sampah siapa? Ih jeleknya. Ih surga dia. Yang saya tanya itu sekarang rumahmu, rumahmu. Rumah yang baru apa yang lama om? Orang kaya juga ini rumahnya sampai dua. Iya. Rumah yang baru? Belum siap. Rumah yang lama? Sudah digusur om. Jadi gelandangan lah kamu ya? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ih surga dia tuh.
Yang saya tanya itu rumahmu yang sekarang kamu duduki sekarang ini loh. Di Medan, Om. Ya Medan ini kan luas, di mananya? Jalan Polonia. Oh, Jalan Polonia. Simpang Mangun sini belok kiri. Simpang Mangun sini belok kiri. Ya, ada rumah gedong. Rumah gedong. Jendela kaca. Jendela kaca. Di depan ada tiang bendera. Oh, itu rumahmu? Bukan, itu kantor lurah. Yang kutanya itu rumahmu bukan kantor lurah. Rumah saya belakang kantor lurah. Ngomong kok dangdut. Oh, belakang kantor lurah? Iya, Om. Ada jalan kecil. Terus masuk ke dalam. Ada paret. Seberang paret itulah. Ada rumah kecil. Ya itu rumah saya, Om. Yang kecil itu? Iya. Loh, tapi kandang babi. Ya itu kan rumah mertuamu. Hei! Kok bapak mertua? Om yang salah. Kenapa? Masa manusia rumahnya kandang babi? Kata yang kecil. Itu bukan aku punya. Dia punya siapa? Itu kandang babi nenggolan itu. Punya nenggolan itu? Iya. Ini nonton gak ini orangnya? Ini tulangku itu. Hah? Tulangku. Oh, tulangmu. Namanya siapa tadi? Jalal, Om. Namanya Jalal. Umur? 36. Wah, sedang. Tua belum? Muda pun tidak. Iya. Nama Jalal, umur 36. Hah. Hobinya? Sek. Hei! Ini hobi kok sek? Yang melarang sek itu siapa? Saya melarang, pemerintah ini, bapak-bapak semua melarang. Betul, pemerintah melarang sek-sek yang gak terpimpin. Ada sek terpimpin dan ada sek yang gak terpimpin. Iya. Kalau sek yang gak terpimpin itu termasuk anak kurang ajar. Kalau sek yang terpimpin, saya pemain seksi pun. Wah, pemusik. Kok tahu? Aduh. Ih, surga aja aku. Seksopon dibilang pemusik. Pemusik, Om. Pemusik. Nah. Bisa main musik? Bae, luar kepala itu. Eh, jangan macam-macam. Kalau soal musik ini, saya gudangnya, ngerti nih? Kecil kalau gudang. Jadi? Ini pabrik. Gudang sama pabrik menang mana? Menang pabrik. Sebabnya? Barang dari pabrik dikirim ke gudang baru dipasarkan. Oh iya juga. Pinter juga. Ini musik-musik ini ngerti kamu satu persatu? Musik ini? Hah? Bae, luar kepala aku. Ini penyimpannya di rumahku ini. Oh, ini? Iya. Punyamu? Bukan. Jadi? Aku tukang lapanya. Ganteng-ganteng kerjanya cuma ngelap aja. Saya tanya satu persatu nama-nama musik. Boleh. Kalau bisa, nanti saya salurkan. Mau, Om. Kalau ini musik apa yang gini? Yang gitar melodi. Wah, pinter banget. Luar kepala. Yang ini? Tum tum, gitar bass. Gitar bass. Apa yang ini? Orang sakit TBC. Ba, Michael Ho. Jatuh nanti tuh lampunya. Dipegangi, banyak gini. Ini masa musik. Apa enggak sakit napas itu? Itu yang kecil ditimang terus digesek itu loh. Yang pakai gesek? Hah? Beliau. Beliau. Biola, biola. 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 Pakai gesek itu. Gesek. Kayak gini? Wek, 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 wek. Tukang kusuk. Musik apaan begini, Om? Enggak ada itu. Itu. Nah ini. Nah itu, keyboard ataupun organ piano juga boleh. Hah? Tapi pakai jari mainnya gini. Lagu? Om gini apa enggak ngusuk itu? Salah sih, kita jadi protes. Bukan memprotes, yang salah dibenarkan itu. Oke, di antara musik-musik ini apa keahlianmu? Main seruling. Bisa main suling? Bisa. Alah-alah, jangan malu-maluin nanti. Beraja musik. Kalau bisa saya tes? Boleh. Ada bawa alatnya? Ada. Kalau enggak ada pinjam, ada? Ada, bawa. Coba. Om tadi tanya nama musik, semua tahu? Tahu. Ini musik apa? Suling. Berapa lubangnya? 7. Tolol, 8. 7. 8. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ini enggak ikut.
ikut ini lubang knalpot. Om, ini sesuai anjuran pemerintah, Om. 8 jalur pemerataan. 8 jalur pemerataan? 6 sukses. Sukses kan? Tinggal pilih lagu. Mau lagu baru apa lagu lama? Yang baru. Belum siap. Loh. Yang lama? Sudah habis, Om. Jadi lagu yang mana? Lagu sepenggal mau. Lagu separuh setengah pakai. Nah. Lagu apa kira-kira? Klasik seruling anak gembala. Wah, itu sedih itu. Hah? Sedih itu. Memang waktu sedih Om enggak boleh menjatuhkan air mata. Kalau saya jatuhkan air mata, saya terpaksa menjatuhkan air hidung. Tuh kan itu namanya. Oke. Okay? Ya. Yang mana yang ditiup ini? Katanya bisa. Yang mana yang ditiup ini? Oh, ini yang satu ya. Hei, kok dihidung? Ini yang kurang ajar. Kenapa? Kamar mertua dimasukin. Dengar, Om? Enggak. Memang belum kutiu. Karena sahabat tadi surga dia aku. Paten kali ba? Paten. Paten Om. Paten. Lagi. Lagi. Ya sekali lagi. Asal paten aja lah. Paten juga. Paten. Nah, paten tadi. Sekali lagi. Berapa kali percobaan? 3 kali. Asal paten aja lah. Kepala pun paten juga. Aku sekali tapi mantap. Ini itu. Paten pakai ini Om, enggak usah pakai toparan. Paten pakai ini aja. Aku enggak ada koran asal libas aja lah. Paten pakai ini. Bisa, bisa Om. Mudah-mudahan nanti saya salurkan. Kebetulan kau sudah ada kerja? Belum ada Om. Kita enggak boleh nganggur. Kita harus kerja sesuai dengan kepandian kita. Boleh. Ini kebetulan tadi saya baca koran, ini buah koran. Nah. Ini ada pengumuman. Mana tadi? Ah. Barang siapa yang bisa menjadi penyiar akan dikirim ke Jakarta menjadi penyiar televisi. Seperti Dunia Dalam Berita. Umpamanya kayak Dunia Dalam Berita. Saya bisa, Om. Semua bisa, Om. Gue enggak percaya, tanya sama aku loh, kau. Kalau bisa nanti saya bawa ke Jakarta jadi penyiar. Boleh, Om. Boleh saya tes? Mana naskahnya? Nah ini umpamanya ini naskahnya. Perasaan bisa. Tapi setahu saya Dunia Dalam Berita ada meja di depan Om. Oh, pinjam meja dulu. Mana? Enggak usah pinjam meja, Om aja meja. Loh kok aku jadi meja? Umpama enggak mau enggak usah. Ah iyalah ya. Nah itu, telungkup kau. Mejanya bengkak kali ya. Mak gambar cewek mandi budak ini. Kau meja enggak boleh melawan kau. Dreng dreng. Selamat malam. Oke, nang mah. Dunia Dalam Berita pada malam ini mengetengahkan pertandingan sepak bola.
Kesebelasan Surabaya melawan Jakarta. Pertandingan ini diadakan di sawah. Tenang dulu kau. Di Sawah Lunto, daerah Sumatera Barat. Kesebelasan Surabaya pakai baju hitam, celana hitam. Kesebelasan Jakarta pakai celana hitam, baju hitam. Wasit bingung mana musuh dan mana lawan. Mengingat kostumnya sama, wasit mengambil kesimpulan, Jakarta suruh buka baju, Surabaya suruh buka celana. Pertandingan, om. Main bola kok buka celana, jadi suruh telanjang. Maksudnya tukar yang hitam atau apa yang merah atau yang putih. Tapi kamu cara menyampaikan itu salah. Jadi mari, gua cari. Meja merotes pula itu. Gua blok. Hei! Ini! Om pikir meja pakai roda ini? Ini ada main bola, buka celana. Bola apa itu? Gua blok. Dengar! Selamat malam. Berita kebakaran. Wah, ini sadis ini. Tadi malam sekitar jam 2 di salah satu rumah sakit terjadi kebakaran. Diduga api berasal dari kamar mayat. Di kamar mayat ada 3 mayat. Yang 2 terbakar hangus, yang 1 meloloskan diri. Berita apa itu? Mana ada mayat melarikan diri? Sudah meninggal mau lari dia? Ah, bodoh kau, meja aja kau. Awak dengarnya serius. Kebakaran api berasal dari kamar mayat. Ada 3 mayat. Yang 2 terbakar hangus, 1 melarikan diri. Mayat apaan itu? Berita olahraga disukai muda-mudi. Dreng-dreng. Selamat malam. Dunia dalam berita pada malam ini mendengarkan pertandingan sepak bola kaki. Kesebelasan Surabaya melawan Jakarta. Kedua kesebelasan memasuki lapangan. Fluid berbunyi menandakan pertandingan dimulai. Nomor 7 memakan nomor 8. Nomor 8 susu sepak gol. 1-0. 1-0. Jakarta unggul 1. Jakarta menang 1, om. 1-0? Iya. Asyik main sepak. Pertandingan memasukkan bola ke gawang pakai kaki itu. Aku main sepak, aku cuma bisa. Ini gantian. Aku meja? Nah, meja. Balas pula nanti, om. Ada. Main-main sepak aku bisa. Selamat malam. Pertandingan diulangi kembali. Kapten membawa bola kiri nomor 7, 7 kiri 8, 8 nomor 8. Hebat. Offside. Enggak jadi gol, offside. Offside, om. Asli lari, om. Back naik, penyerang turun semua, apa enggak offside? Meja lagi. Iyalah. Dreng-dreng. Selamat malam. Pertandingan diulangi kembali setelah turun minum. Kesebelasan Surabaya pindah gawang sebelah kiri. Kesebelasan Jakarta pindah gawang sebelah kanan. Fluid berbunyi menandakan pertandingan dimulai. Nomor 7 lagi kotak kati bola disitukan nomor 8. Siapa? Sayang sekali suara-suara. Bola mengantul ke gawang. Menjadi perebutan kembali, tidak jadi gol. Kotak kati lagi, rebutan sana-sini. Siapa? Tidak gol, tidak jadi gol. Siapa? Gol. 2-0. 2-0, om. Pertandingan. Pertandingan. Om kok nangis? Nangis. Masa aku terus. Udah ceng aja. Ceng. 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 Ceng lah. Orang sudah gini kok ngapain lagi? Loh, buktinya om sudah kalah. Kita jadi pemuda harus tangkas. Masa aku terus sampai nak. Habis nggak boleh lembek-lembek. Halo juga. Wah, pakai jas hitam ya? Bahasa rubah ini ya. Halo. Halo juga. Wah, pakai jam tangan.
Halo. Mesung kau. Rambutnya keriting ya? Yang keriting siapa? Gondes ini. Ha? Begini mau jadi seniman berarti penyakitmu dulu masih ada. Udah. Kamu-kamu, saya-saya. Oke, kalau begitu, mulai hari ini kita sudah putus hubungan dengan nyamuk. Salahmu sendiri, kena apa tidur telanjang kau. Dan abang gak dinyam nyamuk. Sudah, kamu-kamu, aku-aku. Bikin... Kenapa? Gak apa-apa, Om. Nantang, sama saya nantang. Itulah gara-gara kau. Kau gak boleh mempermainkan ini jelek-jelek manusia. Kau mempermainkan dia angkat-angkat tangan, boleh sekali. Gak boleh kau mempermainkan ini. Umpamanya kau mempermainkan ini memalukan. Tidak dibenarkan. Umpamanya kita ini begini. Mau gini aku. Sembarang nunjuk. Kamu kalau bicara itu lihat orangnya, jangan nunjuk lain, ngomongnya lain. Sorry om, om kamu aku. Bores tulang. Hah? Bores. Bores. Kamu tanya. Hah? Namamu siapa? Namaku Jalal. Kamu tanya sana, namamu siapa? Namaku Jalal Pesong. Mau berapa kali kau tanya sama aku? Kamu tanya sono, namamu siapa sono? Sono. Baru lo kena mengakini sono nimu. Sini. Saya dengar dari belakang semua ini di sini ribut. Kucing saya mau beranak enggak jadi. Gara-gara ribut kucingnya mau beranak enggak jadi. Sekarang itu kalian itu harus akur. Lihat macam masyarakat kita sekarang merayakan harina apa tahun baru Idul Fitri tetap rukun. Enggak boleh gontok-gontokan. Enggak boleh gontok-gontokan. Kita harus bersatu. Kita itu juga harus begitu. Maksudnya bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Hei! Kok kawin lagi? Enggak kawin mana tahan. Oh iya. Ini bukan soal kawin, Lal. Oh. Maksudnya bersatu kita teguh. Saat itu begini. Bercerai kita runtuh. Nah, kan bercerai runtuh. Kalau bersatu lima ini jadi satu rak kuat. Coba kalau gini kamu mukul orang atau numbuk orang ini pasti patah ini. Tapi yang ini ada artinya, Om. Ini lima. Sesuai dasar Pancasila, lima dasar. Ada artinya satu persatu. Kamu tahu itu? Luar kepala. Nah, coba sana, yang tahu sana. Saya tanya satu-satu.